kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang hebat, Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Your plan for me is right, and I need you to fulfill your purpose in my life. I submit to you, my King. Lord, here I am. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. I surrender. Aku berserah.
berserah padamu Tuhan. Oh, sebab di dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku percaya padamu Tuhan. Aku percaya akan kuasamu, sebab Yesus yang terbesar, Yesus yang termulia, tiada yang mustahil bagimu. Kau ku sembah, oh Yesus Tuhan, kau ku sembah. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom warga kerajaan, senang kembali bisa berjumpa dengan Anda dalam Voice of Victory. Mari sama-sama kita berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau ciptakan, dan hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama warga kerajaan dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka menyaksikan program ini. Diberkatilah mereka Tuhan, warga kerajaan yang mendengarkan, melihat program ini dan membawa berkat untuk orang lain. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Warga kerajaan, topik hari ini saya mengambil dengan judul The Authority Power, diberi kuasa. Di dalam satu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu semua akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ini merupakan salah satu pesan terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Dan sebentar Dia akan naik ke sorga. Pesan yang sangat singkat ini merupakan pesan yang dahsyat, yaitu menerima kuasa untuk menjadi saksi. Menerima kuasa untuk menjadi saksi. Nah,
Warga kerajaan merupakan suatu kenyataan yang menyedihkan, ya, yang bertolak belakang dengan harapan. Bila seseorang memiliki suatu, ya, atau sesuatu barang atau apapun juga yang sangat berharga, namun ia tidak menyadari dan tidak pernah memakainya, yang sebenarnya itu miliknya. Ya, walaupun apa yang sebenarnya miliknya itu sangat berharga, tetapi kalau dia tidak tahu bahwa apa yang dia miliki itu bernilai, maka tidak akan pernah ada manfaatnya. Menjelang Tuhan naik ke surga, ia berjanji kepada murid-muridnya akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas mereka. Sayangnya banyak orang yang percaya sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah memiliki kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang percaya merasa bahwa dirinya begitu lemah untuk menghadapi kesulitan, tekanan, ujian di dalam kehidupan. Bagaimana seseorang bisa menjadi saksi jika ia tidak mampu mengatasi masalah dan persoalannya sendiri? Itu pertanyaan besar. Tuhan Yesus mengatakan bahwa saat Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, kita menerima kuasa, kekuatan, kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan. Dan selanjutnya menjadi saksi, kita menceritakan bagaimana kita bisa keluar dari setiap permasalahan kita. Adanya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu harus dilihat, diingat, dan disadari bahwa semua orang percaya telah menerima kuasa itu. Banyak orang percaya saat ini mengalami proses dalam kehidupan sampai mereka stres dan bahkan akhirnya depresi. Karena mereka merasa tidak memiliki kuasa dan mengatasi pergumulan hidup. Nah, pertanyaannya bagaimana kita harus memaknai pesan Tuhan Yesus ini? Harus digarisbawahi bahwa kuasa yang diberikan Tuhan bukanlah kuasa untuk kita membuat sesuatu yang kemewahan kita, kebanggaan kita, superpower kita. No, bukan. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang melengkapi setiap orang percaya untuk, nah ini ya, untuk memberitakan Injil serta menjadi saksi bagi Tuhan Yesus melalui kehidupannya. Jadi kuasa seperti apa yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu? Yang pertama, yaitu kuasa Roh Kudus untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. Orang percaya bisa melakukan mujizat saat dia memberitakan Injil, sama seperti rasul-rasul, menyembuhkan dari orang sakit, membebaskan orang yang terbelenggu, karena ada kuasa yang sudah Tuhan berikan dan Roh Kudus yang mendampingi kita. Yang kedua, kuasa Roh Kudus untuk mengusir setan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4 berkata demikian, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dalam terjemahan lain berkata, anak-anakku, kita berasal dari Allah dan kita sudah memiliki kuasa untuk mengalahkan guru-guru palsu. Hari-hari ini lihat, banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh antikristus yang sekarang sudah ada di bumi ini. Nah itu, kita diberikan kuasa. Untuk menjadi saksi yang efektif, Tuhan Yesus memberikan pada kita kuasa atau dunamis yang dahsyat melalui Roh Kudus. Nah, warga kerajaan, untuk itu bagi Anda yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, jangan ragu untuk menggunakan kuasa itu. Jangan bimbang, pakai kuasa itu. Sebagai murid Tuhan, nah, hal-hal
sebagai berikut yang ingin saya katakan, bahwa kita sudah memiliki kuasa untuk membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, mencelikan mata yang buta, menyatakan kebesaran Tuhan seperti yang Kristus lakukan dalam pelayanannya. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-18 hingga ke-19 berkata demikian, Roh Tuhan ada padaku. Diawali dengan kata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku, akunya A itu huruf besar, ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, ya, mata dicelikkan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi, jangan bimbang, jangan ragu, karena kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, ya. Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.